Kapolsek Metro Taman Sari AKBP Erik Frendis didampingi Wakasat Binmas Polres Metro Jakarta Barat Kompol Yusuf bertindak sebagai inspektur upacara di SMK Negeri 35 Taman Sari, Jakarta Barat. Upacara tersebut diikuti Kepala Sekolah Ibu Urus Prihatini, Dewan Guru, dan sebanyak 800 siswa-siswi peserta upacara yang ikut serta. Saat memberikan amanah, Kapolsek menyampaikan rasa bangga atas prestasi akademis dari SMK Negeri 35 tersebut. Kapolsek meminta kepada para siswa-siswi SMK Negeri 35 agar tidak mencoba narkoba yang akan menjadi kecanduan. Sebaliknya, harus berprestasi baik dalam bidang akademis maupun non-akademis. Karena para siswa-siswi merupakan generasi penerus bangsa di masa mendatang. Demikian dilaporkan oleh Binmas Maphar Aibtu Sumarno. Salam Tribrata.